Cepet-cepetan ya, besar banget ini burungnya, trotol kayak gini. Cepet gacor biasanya. Cepet gacor, cepet berbunyi gitu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kecamannya, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Belakang gedung Pramuka, parkiran mobil untuk yang ini posisinya. Dan untuk siang ini, OMG Channel doakan semoga sahabat kecamannya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dari peralahan untuk rezekinya. Pasarnya besar banget ya untuk pasar burung ini. Dan kita mau bertuntung untuk salah satu kios yang ada di Pasar Burung Pramuka, ada kios Mas Hendy. Masuknya lewat gang sebelah sini, ini ada pohon palem di atasnya, dan sebelahnya ini ada gang, masuk lurus nyampe ke bagian dalam. Jadi seperti ini, ada tulisan dari toilet, tulisan toilet ini sebelah sininya, ini ada kios, ini untuk namanya kios Pak Harjo dulu ya, tapi sekarang jadi kios Hendy. Soalnya diterusin sama anaknya nih untuk kios Hendy. Nanti kita pantau untuk dukungannya on channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Coba kita tanya nih untuk mas bosnya. Nah, ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini pegang tongkat mas. Wah, iya lah perang saya ini. Kayak kerasa. Gimana kabarnya hari ini mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nih mas ya. Ini ada masnya sebelah sini juga, yang mas Kribo nih. Mas Kribo. Stoknya burung apa nih mas? Oh, oi. Stoknya burung apa? Kepalanca. Iya. Itu kepodang. Terus samyong. Ada jovin juga. Iya. Terus deju. Iya. Pentet. Iya. Masih banyak lagi. Wah, kalau ini mata nih gator nih. Iya. Kalau si mama main mata dari jam berapa nih mas? Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore bos. Jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau bantuan kirim-kirim biasa bisa ya mas ya? Kirim-kirim bisa, biar aja. Oke. Okay. Jabodet tapi bisa COD. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, yang bisa di COD mas ya? Depok bisa. Depok bisa. Terus kalau luar daerah, transfer dulu baru kita kirim. Oke. Okay. Nanti ngobrol enaknya di WA nih mas ya, kita bagi ada kontak WA di atas video. Kalau terus kalau bagian tuker tambah nih mas, tuker tambahnya tambah bisa, bisa ya. Oke, cocok nambah pokoknya. Langsung bawa ke kios dilayani kan? Nawa bawa ke kios dilayani kan? Layani, yang penting mulus. Kalau minus nggak kita terima ya. Kalau mulus, kalau minus nggak diterima ya. Yang penting burung sehat gitu. Oke, burung sehat nanti diterima pokoknya. Oke mas, kita langsung patah aja mas. Untuk stoknya nih mas ya, dari burung-burung yang tersedia di kiosnya mas Hendy. Lantainya lantai dasar. Ini untuk teman kita ya, yang sedang memantau nih. Dari burung kacer, ini yang sedang dibersihkan dulu. Kayaknya mau dikirim nih mas ya. Iya. Oke. Ada stok lagi apa enggak dari burung kacer tuh? Tinggal satu-satunya bos. Tinggal satu-satunya. Nanti turunin ya. Oke. Nanti kita digoyangin lagi. Harganya berapa tinggal satu tuh? Tinggal satu, 2,5. Ada lagi kapan? Pokoknya minggu-minggu ini lah. Minggu-minggu ini ya? Oke, pantangin terus untuk kios Hendy pokoknya. Pantang mundur. Oke. Yang lagi banyak dari burung murai palangka untuk sekarang nih. Jadi untuk murai palangka ini lagi turun lumayan banyak di kiosnya Hendy lantai dasar. Ini ada dari burung murai palangka, ekor panjang kayaknya ya? Panjang klewer ini. Stoknya ada berapa ekor yang kayak gini mas? Stok banyak, ada 50 ekor. 50 ekor? Klewer semua mas? Klewer semua. Oke. Harganya berapa nih? Rp650 kalau mau kurang ya ke kios. Oke, 650 kalau mau nego ke kios ya. Tapi burungnya belum makan pur mas ya? Campur, baru datang bos. Oke, baru datang soalnya ya. Jadi masih campur. Yang penting burungnya sehat dulu nih mas ya. Oke. Tanya apa sebelah sini depan nih? Full ini semua ya. Jadi burung murai semua yang sedang mencari burung murai palangka nanti bisa dipantau di sini. Jantan betinanya ada nggak? Jantan betinanya ada nggak? Ya, saya tinggal jantan semua. Oh, jantan semua. Oke, jantan semua ya. Panjang-panjang untuk ekornya. Untuk yang nggak sempat merapat ada kontak WA di atas video untuk yang mau dari murai palangkanya. Untuk ekor geling atau burung dari jovin. Ini untuk burung ini pantainya udah makan fur belum mas? Ini tak kasih ulat juga. Oh, kasih ulat. Oke, jadi furam ulat lah ya. Kalau kali dari burung kayak gini pada bunyi belum nih? Sudah pada bunyi semua bos. Sudah pada bunyi. Berarti gampang itu bunyinya? Ini gampang lagi kayak jarak sumuran ini. Oh, kayak jarak sumuran. Harganya berapa nih? Ini tak kasih harga 6,5. 650 ya. Oke, dari burung ekor geling ini yang tersedia. Siapa pak? Nah, seperti ini.
Jadi bisa ini gampang berbunyi ya kalau dari burung dauphin. Kalau kenyang bunyi. Ya kalau kenyang berarti bunyi dia ya. Kalau kenyang telur bebek. Ini padahal masih bahan nih mas ya. Ini belum makan fur. Nanti kalau udah makan fur itu biasa warnanya itu berubah. Volume nambah lagi. Volume nambah ya. Oke. Ini untuk pantauan dari mas-mas ojek online atau mas grip ya, yang sedang memantau burung di cuaca mas Andy. Ini kayaknya ada onlinean, ada yang mau dikirim kayaknya dari burung yang tersedia di sini. Jadi ada dari Shopee atau gimana sih mas? Kalau Shopee tidak ada bos. Shopee tidak ada. Terus pakai apa? Online? Dari YouTube ya. Oh dari YouTube gitu ya, WA gitu ya. Ini nanti bisa dikirim di sini. Tersedia ada pentet. Pentet ini pentet yang dari Jatim ini. Stoknya banyak ya. Untuk pentet Jatim biasanya yang ada di kios ini ada mulut, ada bondol. Terus pastinya ada jantan, ada betina biasanya dari burung ambiokan. Seperti ini. Ada dari burung pentetnya yang mulus harganya 90.000. Ini mulus ya. Ada ekornya banyak juga untuk yang ada ekor nih mas ya. Kalau mau pentet gratis ada caranya. Ada caranya. Caranya pentet gratis apa mas? Yang penting ngumpulin ini 15 biji. Ngumpulin ini 15 biji. Bapak kesini tukerin pentet. Nah, ini syaratnya beli dari sini. Penting. Jangan ya, mintain ya. Ntar kalau mintain ini mana? Itu cara baru juga tuh di Gasa Sandy. Ini kalau yang dari bondolan juga ada ya. Ini untuk yang bondol harganya berapa tadi mas? Ini untuk bondolannya harga 65.000 dari burung pentet Jatim. Tadi ada syarat ya, kalau kepengen dari burung pentet gratis nanti kumpulin dari kardus Sandy kisaran ada 15. Ini tuker pentet nih. Kalau kita tukernya burung sehat bukan burung reject. Oke. Itu seperti itu ya. Ini ada dari Opior Jambul kayaknya mas. Opior Jambul ini harganya berapaan? Harganya kena 90.000. 90.000-an ya. Ngabisin promo. Biasanya kan 100.000 tuh. Stoknya masih banyak nih dari burung Opior Jambul. Burungnya juga udah kondisi di sini ya, pastinya udah lumayan lama. Yang sedang mencari burung Opior Jambul pastinya ada jantan ada betina nih. Soalnya stoknya ada pilihan. Cuma ada pur ayam lah bos. Berapa makan pur lagi ya? Purnya ayam ngirit. Purnya ayam lagi ngirit, gede-gede ya. Dari bagian atasnya ada stok dari burung kepudang. Kepudang Mas Bali ini. Yang belum mandi. Yang belum mandi tapi ya. Tapi usianya sih masih muda kayaknya ada, dewasa ada ini. Ntar kalau dari mandiin warnanya cerah, segar dan cakep. Belum makan fur tapi kan? Campur bos. Campur ya? Nah, cuman udah lepas pisang udah bisa ya. Oh lepas pisang udah bisa. Pur ayam sama ulat aja. Bisa ya? Pur ayam dan ulat. Harganya per ekornya berapa mas? Kalau yang di sini belum mandi 230. 230 yang belum mandi ya? Nanti kalau udah dimandiin harganya beda gitu? Kalau dimandiin yang mulus-mulus tuh. Oh yang mulus-mulus. Yang ini berarti dokor sama bondolan nah, gitu kali ya? Dokor bondolan sama mulus. Dokor rusak gini. Oh dokor rusak paling ya? Itu yang dokor yang paling atas, dokor-dokor halus ada, nanti tinggal dipilih. Nah seperti ini yang sedang diperiksa ini mas ya, diperiksa dari burung kepudang Mas Bali bos. Oke, kepudang Mas Balinya lagi diperiksa dulu seperti ini. Nah kita langsung dibungkus aja bos. Bungkus ya. Kepudang Bali. Mantap, nggak usah lama-lama dibungkus. Dari burung kepudang Mas Bali itu yang itu udah mandi, jadi untuk harga yang udah mandi itu berbeda ya. Nanti stoknya kita pantau, kita lihat dulu untuk yang sudah dibungkus ini sebentar. Nah, diperiksa dulu sebelum bawa pulang ya, nanti biar aman kalau udah bawa pulang. Nah makanya kayak gini kan, yang udah mandi ya bersih. Kata-katanya bos monggo. Harganya berapa yang udah mandi? Kalau jantan ini ya. Jantan bagaimana? Kalau jantan metalik pekat. Jadi kalau jantan metalik pekat ya. Kalau yang betina abu-abu. Kalau yang betina abu-abu. Begitu dari burung kepudang bedanya ya. Oke. Harganya berapa mas yang ini mas? 2,5 aja bos. 2,5. Biaya apa? Rebondingnya 20.000. Dan udah mulus. Udah mulus, udah bersih, cakep ya. Oke. Full rebonding masuk salon. Udah masuk salon soalnya. Ada biayanya ya. Oke. Nah, ini untuk padenya beli. Pade dari mana pade? Dari mana pade? Dari sini aja dekat kali pasir. Oke, dekat. Terima kasih banyak pade ya.
Mudah-mudahan sehat selalu Pak De. Ini untuk setaknya bagian atas dari burung kepudangnya. Setaknya ini masih banyak dari burung kepudang yang udah dimandiin. Jadi setaknya seger-seger ya. Nanti bisa dipantau di sini dari burung kepudang. Selalu tersedia stok melimpah dari kios Sandy ini untuk cuca ijonya. Betina apa ya? Sama apa namanya? Nopeng ada. Nopeng ada. Oke, cuca ijonya selalu full di sini ya. Oke. Kita pantau nih Mas untuk yang pH dulu atau paruh hitam. Paruh hitam ini yang mulus harga berapa? Nah ini kalau ini tak sama ini, enggak mandang ekor, enggak mandang, yang penting parunya. Yang penting parunya ya. Oke, okay, yang penting parunya. Harganya berapa, Mas? Tiga-tiga lah, Mas. Tiga-tiga. Oke, okay, harganya 330.000. Nanti bisa dipilih-pilih stoknya, ini banyak banget. Tadi kalau dari burung cuca hijau yang tersedia di kios ini, soalnya untuk tempat burung cuca hijau ya. Nih, mulus bondol harga sama, stoknya full. Banyak banget untuk yang dari PH aja ini. Yang betina ini. Yang udah kepantau betina yang ini. Ini kiriman betina. Kiriman betina. Oke. Okay. Kalau yang betina berapa? Yang betina 2,5. 2,5 yang udah betina. Udah seperti itu, sudah kelihatan ya. Biru warnanya. Warnanya biru. Kebiru-biruan. Nah, kepodangnya ini udah dimasukin ke kardus jadinya ya. Oke Pak De, satu kata buat Kios Sandy. Semoga sukses selalu. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak De. Mudah-mudahan sehat selalu Pak De ya. Oke. Oke, diterima dari burungnya. Oke. Kalau yang ini yang terotolan ya. Coba Mas, lihat Mas terotolnya seperti apa. Kita lihatin ya dari burung cuca hijau ini yang terotolan. Ini terotol, nopeng juga ada di sini, mulus bondol ada. Cuca hijaunya yang dari mana semua sih ini Mas? Ini dari yang budi gede ini. Budi besar pokoknya ya. Seperti ini. Udah kelihatan ya? Ini terotol nih. Dua kita bandingin ya. Oke. Ini juga sama terotolan ini. Kita lihatin dari burung cuca hijau. Ini nggak ketinggalan pokoknya. Biasa kalau yang dari trotol-trotol kayak gini cepet gacor biasanya. Cepet gacor, cepet berbunyi gitu ya. Oke, makanya banyak yang tadi yang trotol gitu. Harganya berapa yang kayak gini Mas? Harganya kalau trotol 6,5. 6,5. Berarti udah masuk ke harga nopeng gitu ya? Harga nopeng. Oke. Mulus apa bondol? Dokor, yang satu mulus, yang satu bondol. Oh, seperti itu. Oke, satu mulus, satu dokor. Mantap ya. Oke. Kalau yang nopeng-nopeng berapa nih Mas? Nopeng tak kurangin 20. Nopeng dikurangin 20. Berarti berapa? 63. Oke. Okay. Belum pada mandi baru nyampe. Baru nyampe, belum pada mandi ya. Ini kalau bulunya hilang kayak gini, ntar bisa numbuh lagi nih Mas ya. Soalnya makan pisang gampang. Oh, makan pisang dia gampang tumbuh ya bulunya. Saya makan rendang cepat numbuh kalau disukur. Rambutnya ya. Nih, seperti ini. Stoknya banyak, ini ada berapa ekor Mas? Iya. Itu belum bensin ini. Belum banget. Oh iya, di depan juga ada ya. Tuh di depan full dari berusaha hijau semua itu Mas. Berusaha hijau semua, mantap banget ya. Stoknya full pokoknya. Ini bondol mulusnya harga sama bagaimana? Apa? Bondol mulusnya harganya sama. Ini kan bos, pilihan ini prospekan ini. Prospek, berarti beda gitu. Beda harganya ini. 6,5 pas kalau ini. 6,5 pas. Bondol mulus harga sama gitu. Bondol mulus harga sama. Harga sama bondol mulusnya ya. Oke. Cuman belum pas kita mandiin baru nyampe. Oke, cuman belum pada dimandiin, cuman pilihan yang beri besar ya. Untuk yang ini. Stoknya banyak banget tuh. Untuk pilihan yang prospek atau body lebih besar dari yang di dalam tadi. Untuk yang PH body besar, ini juga ada ya. Cuca hijau PH yang body besar. Ini harganya sama enggak? Harganya ini 3,5. 3,5. Oh, beda 20 ya. Sama yang biasa yang di dalam. Oke, okay. Stok ada pilihan ya? Oh, pilihan banyak nih paling atas tuh. Cuca hijau PH yang pilihan body besar. Nah, ini dari burung cuca hijaunya ini udah terpantau udah pada rajin bunyi. Tuh, seperti ini udah pada rajin bunyi ya dari burung cuca hijau. Nih, masih pembiokan tapi udah pada rajin bunyi, soalnya dari burung cuca hijau makan buah itu cepat berbunyi. Tuh, rame banget ya. Sudah kedengaran pada berbunyi dari burung cuca hijau ini. Untuk yang beri super nyampe ke dalam, tadi yang kita lihat di depan ya, jadi di dalam juga ada.
Ini untuk penampakannya di dalam kandang yang bondolan ya, yang bodinya itu big besar. Kalau yang mulus yang kayak ini. Mulus. Ini yang mulus besar untuk burungnya ya. Mantap. Ini harganya 650, Mas. Ini ya, yang ini 67. Oh, 67. Beda berarti ya. Iya. Oke, yang besar soalnya. Tuh, stoknya banyak ya. Bondolnya 6,5. Beda ya sama yang di sini. Kalau yang di sini tadi harganya lebih murah ini. Dari stoknya burung decu atau burung dari kacar mini, ini juga lumayan banyak untuk stok dari burung ini. 50 ekor. Wah, berarti banyak banget ya. 50 ekor dada hitam yang dari Jawa Timur. Kayak kacar ya, biasa kacar mini soalnya namanya. 150.000, nanti bisa dipantau di sini dari burung decu. Seperti ini untuk penampakan lebih dekatnya. Nah, seperti ini ya. Kacar mini, burungnya belum makan fur, stoknya banyak. 50 ekor dari burung ini. Yang sedang mencari burung samyong, ini ada stok juga dari burung samyong yang udah nopengan, tapi masuknya ke dokor apa bondol ini, Mas? Ekor muda. Ekor muda. Bos, jagung, Bos. Ini masih gerabek ya untuk burungnya. Jadi masih lumayan nabrak-nabrak. Itu yang bawa tropis, Bos, jamin jantan. Ini tropis. Tropis jamin jantan berapa ini? 850.000 ya. Untuk yang tropis, trotol tipis, jaminan jantan. Udah pada makan fur ini, Mas ya? Fur alusan semua. Fur alus, dapat hijau tuh. Kalau yang ini berapa, Mas? 900 masih bisa nego. Yang ini 900 masih bisa nego ya? Iya. Oke, seperti ini. Stoknya ada dua aja. Banyak sekali. Oh, masih banyak. Banyak sekali. Yang mulus, nah. Yang mulus ada. Mulus. Ada terbatas kalau yang mulus. Tapi yang kayak gini ada pilihan ya. Banyak sekali. Oke, mantap. Nanti tinggal dipantau berapa spesial. Murai trotolan. Ini untuk murai trotol apa, Mas, ini, Mas? Ini trotol ternakan, Bos. Ternakan. Iya. Murai trotol ternak indukannya bagaimana? Indukan ekor 22 kali 15. 22 kali 15. Jadi lumayan panjang juga ya. Iya. Oke. Kalau dari burung ini udah pantau bunyi belum, Mas? Ini dong padang riwi kasar, Bos. Udah padang riwi. Iya. Oke. Stoknya ada berapa yang kayak gini? Stok ada banyak, tinggal pilih-pilih aja. Tinggal pilih ya. Iya. Ini buat contoh aja ya. Ini hanya contoh buat dua doang. Oke. Harganya berapa? Ini cukup 1,2. 1,2. Coba ngadepnya ke sini. Nah, seperti ini ya. 1,2. Stoknya masih banyak dari murai trotol. Makanya udah makan fur ya ini, Mas. Total, Bos. Udah fur total seperti ini. Tuh. Dapat kuning ya ini ya? Dapat kuning. Ada teledekan Aceh. Teledekan Aceh ini yang pantau mulus apa boros sih, Mas? Mulus semua. Oh, mulus ya. Cuman pantauan bagian atas. Jadi kalau teledekan Aceh ini seperti teledekan Jawa ya. Dadanya itu agak ke putih-putihan. Jadi nggak mirip sama bakau. Harganya berapa tuh, Mas? Mana itu? Oh iya. Murah, Bos. Berapa? 235 aja ya. Oke. Tapi yang Aceh loh, Bos. Yang Aceh, bukan yang Jawa tapi ya. Cuman mirip aja sama Jawa. Ya, parunya dari lehernya sama kayak Jawa, tapi itu yang Aceh. Oke. Ada dari burung cuca biru juga ada nih. Yang masih trotolan. Masuknya kalau trotol biasanya jantan nih, Mas ya. Jantan mulus. Kasih tahu nih. Oke. Ini betina yang bawah nih. Yang bawah ada betina ya. Coba kita lihat untuk trotolannya nih. Nah, seperti ini untuk penampakannya. Trotolnya ada di mana? Ini udah muncul apa ya? Ini belum mandi kayaknya, Mas ya? Belum mandi, baru nyampe tadi. Baru nyampe. Ini cucunya kan udah biru. Oh iya, seperti itu ya. Nanti kalau udah dimandiin lebih jelas lagi, lebih Mas. Jelas ya? Lagi ini. Soalnya ini masih kena pulut atau kena getah kali ya. Getah-getah pisang seperti ini jadinya. Masih muda sangat. Masih muda. Harganya berapa tadi? Harganya 3,5. Kalau betina 150 ini. 350 yang trotol jantan. Jantan. Kalau yang betina ini? Kalau betina ini. Udah masuk betina ini ya. Betina polos. Polos ya. Kan beda sih, Bos. Oh, iya. Warnanya juga beda. Warnanya beda ya. Kalau yang betina berapa tadi? Kalau betina 150 aja. 150. Kalau jantan trotol 3,5. Jantan trotol 3,5. Makanya buah kan? Makanya pisang. Oke, buah pisang. Pisang. Stoknya nih, Mas ya. Iya. Oke. Stoknya nggak banyak ya. Oke. Ada cecar rotan juga yang udah makan fur, tapi pantauan udah makan fur ini, Mas. Iya, maksudnya udah bunyi itu ya. Udah gacor. Udah gacor. Ini pilihannya ada nih. Yang ini cecak Mas. Oh, cecak Mas. Cecak rotan berapa nih? Cecak rotan 6,5. 6,5. Kalau cecak Mas
700. Tapi kalau ke kios 6,5 apa? Oke, kalau ke kios 6,5 ya. Netnya 6,5 dari cuca emas. Yang pantau udah bunyi ini ya. Oke. Ini stoknya. Masih ada. Ada pada makan fur semua ini. Stoknya tinggal 1 ekor dari bro cuca Genoi. Cuca Genoi bagian jantan ini ya. Bagian jantan. Berapa harganya, Mas? 300.000 aja tuh. 300.000. Satu ekor, oke. Okay. Bundel satu ekor ngabisin 300.000 seperti ini ya untuk penampakannya. Burung pemakan dua ini ya. Betina juga ada. Betinanya berapa kira-kira? Betina 150. Betinanya 150 ya. Itu mulus bundelnya sama mas. Mulus ya. Mulus. Oke. Okay. Kopiar paru tebal juga ada seperti ini untuk penampakannya. Kopiar paru tebal udah pilihan jantan mas. Jantan. Bunyi. Udah bunyi ini. Udah bunyi. Kopiar paru tebal udah makan pur berarti. Ini stok lama, tinggal sisa ini tak lapat jantan satu. Harganya berapa mas? Ini kena 100.000 aja. 100.000, udah bunyi, udah makan pur, enak ya ngerawatnya ya. Purnya lapat, nih top song atau top song? Lapat hijau. Lapat hijau, purnya. Nih, ada stok satu ekor aja dari burung kopiar paru tebalnya. Kalau bahannya sih biasa 80 mas ya? Bahan di sini 70 mas. Oh di sini 70, oke. Okay. Nah, ada stok satu ekor aja. Anis, ini ada stok anis kembang. Anis kembang yang bagian dewasa kayaknya ya. Dewasa ini yang dari ternakan apa dari hutan mas? Dari hutan cuman pur total. Oh dari hutan udah makan pur total. Pantan jantan? Jantan. Harganya berapa mas? Ini 400.000 aja. 400.000. Stok ada 3 ekor kayak gini. Stoknya ada 3 ekor ya? Yang bahan 330. Oke. Bahannya 330. Iya. Oke, yang ini yang udah makan pur total ya. Tapi untuk burungnya sih masih gesit ini. Kalau ada genter di sebelah ini, Bos. Oke, kalau ada senter seperti itu ya. Genter maksudnya. Oke. Okay. Oh, genter. Oh, maksudnya tongkat. Oke. Okay. Tongkatnya burung ya. Oke, okay, seperti itu ya. Sip, dari anis kembang. Yang sedang mencari ada stok dari burung sisa ranting. Sisa ranting juga ada ya. Pantauannya untuk burungnya sih ekornya mungkin lagi dokor ini seperti ini. Burung pemakan buah ya, seperti buah pisang. Harganya yang bodol-bodol begini berapa, Mas? Bodol-bodol kena 180. 180.000. Dorong. Dorong ya maksudnya ya. Makan buah pisang. Kalau yang ini yang mulus kayaknya, Mas. Mulus. Yang mulus. Mulusnya berapa? Mulusnya 200.000. 200.000 bagian cuca ranting. Cuma udah rajin bunyi ya. Udah rajin bunyi. Enak ya miarannya ya dari burung seperti ini. Soalnya dikasih makan buah pisang ini udah seneng. Rantingnya tuh gede banget. Bus besar ya bodinya ya. Oke, okay. Stok berapa Mas yang kayak gini, Mas? Tinggal satu nih, ya. Oh, tinggal satu. Berarti cepet-cepetan ya. Besar banget ini burungnya. Mantap ya tuh. Stoknya nggak banyak. Kalau yang dari Jomin berapa cuca Jomin ini? Jomin 180. 180.000 ya. Untuk yang ini, yang bondol. Tuh. Burung pemakan buah dari jenis cuca. Ini stok-stoknya untuk cuca hijau ini. Ini ada. Seperti ini masuk dari burung cuca kinai bagian yang betina yang harga 150.000. Terpantau burungnya mulus yang sedang mencari burung cuca kinainya. Jantan ada, betina ada ya di sini. Pak, monggo, Pak. MG channel. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Sandy. Untuk kios burung ada di lantai dasar. Terus untuk burungnya di sini selalu tersedia dari burung cuca hijau. Harganya juga lumayan terjangkau. Burung-burung yang lain juga banyak ini. Harga pokoknya bisa digoyang-goyang melapat ke kios ya. Dari kios Mas Sandy ini. Oke, kayak di kiri kita buat jagung. Oke, Mas, terima kasih banyak nih ya. Siap. Mudah-mudahan selalu sehat, Mas. Iya. Untuk kiosnya mudah-mudahan laris nih, Mas ya. Amin. Dari kios Mas Endi. Oke. Oke. Kita dulu silakan kunjungi untuk kios Mas Endi, lantainya dasar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.